KPM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan, cikgu-cikgu sekalian. Saya Puan Nur Hafiza binti Muhammad Nur, seorang kaunselor. Kaunselor anda pada hari ini dan topik yang ingin saya sampaikan kepada cikgu, tuan-tuan dan puan-puan adalah mengenai stres ataupun tekanan dalam kalangan guru. We all feel emotion in our body. When we feel sad, we say I have lump in my throat. When we feel fear, we say I have butterflies in my stomach. When we angry, we say my blood is boiling. And when we are disappointed, we say my heart is sank. Itu adalah salah satu daripada expression kita mengenai stres atau tekanan yang kita lalui. Apa itu tekanan? Tekanan adalah satu keadaan atau situasi yang mengganggu kehidupan kita seharian. Ada dua jenis tekanan yang kita sering hadapi. Yang pertama adalah eustress. Ianya adalah satu tekanan yang kita mampu sesuaikan diri. Dan ini adalah tekanan berbentuk positif pada diri kita. Dan keduanya adalah distress. Ini adalah tekanan yang negatif kerana kita tak mampu lagi menyesuaikan diri apabila kita menghadapi tekanan ini. Dan tekanan ini dia adalah satu proses tindak balas secara fizikal, mental dan emosi, dan dia boleh mengganggu ketenangan ataupun kestabilan seseorang. Maka ini adalah satu tekanan yang kurang baik kepada diri kita. Apa yang saya nak sampaikan di sini seterusnya adalah mengenai jenis-jenis stres yang mungkin berlaku kepada kita ataupun orang sekeliling kita. Dan ini memang berlaku kepada beberapa klien saya. Contoh, acute stress tu adalah hari-hari berlaku. Dia mungkin stres tu berterusan hinggakan perkara tu tak disedari oleh individu berkenaan bahawa dia sedang mengalami stres. Mungkin dia masih lagi berada melaksanakan tugas seperti biasa, melaksanakan rutin harian seperti biasa, tetapi tak disedari sebenarnya dia telah menghadapi beberapa stres kerana ianya berpanjangan dan berterusan. Yang kedua adalah episodik. Episodik ni dia adalah konflik yang berlaku, tuntutannya melebihi kemampuan dia. Berlaku sesuatu peristiwa hingga membuatkan timbulnya stres tu. Berlaku perpisahan, berlaku mungkin kehilangan, berlaku satu konflik dalam keluarga. Jadi itu menjadi trigger kepada stres. Dan ketiga mungkin kronik, hingga jadikan dia keadaan momentum tu berlaku bertimpa-timpa. Stres yang berterusan dan berlaku satu konflik ataupun krisis sehinggakan dia tidak dapat menahan lagi stres itu. Itu dipanggil kronik stres. Banyak perkara ini berlaku kepada guru yang mungkin dia tidak menyedari bahawa perkara itu berlaku kepada dia. Jadi apa input yang saya sampaikan ni tuan-tuan dan puan-puan ataupun cikgu-cikgu, cuba cikgu-cikgu bawa kepada diri cikgu. Jadi saya akan sentuh beberapa tanda-tanda biologi dan juga tanda-tanda dari segi fisiologi yang menunjukkan diri kita ini stres. Contoh tanda-tanda biologi adalah seronok yang berlebihan atau kadar denyut jantung yang bertambah, tekanan darah yang meningkat, peluh yang berlebihan, tekak yang kering ataupun kurang air liur. Itu adalah tanda-tanda biologi. Dan mungkin tanda-tanda fisiologi adalah tekanan darah ke otot, salur darah kita mengembang, gula dalam badan akan dikeluarkan dengan lebih banyak, kadar masa pembekuan darah akan turun, pergerakan darah dalam perut akan menurun dan peluh sejuk akan keluar. So, itu adalah tanda-tanda fisiologi. Bila keadaan stres ini berlaku, nampak kita kadang-kadang kita tidak begitu alert tentang mungkin perubahan fisiologi ataupun simptom kepada tahap kesihatan, macam contoh tekanan darah kita. Jadi cikgu-cikgu sekalian, kita perlu lebih alert tentang apa yang berlaku
terutamanya simptom yang membuatkan contohnya kita dah mula rasa ketegangan di bahagian bahu kita, di bahagian leher kita, migraine yang berlebihan, jadi kita perlu take a break. Kebanyakan kes yang berlaku kepada guru lambat perkara itu disedari hingga berlaku keadaan strok kepada cikgu. Dan strok ni membuatkan kelumpuhan pula kepada guru. Dan juga apabila berlakunya keadaan gangguan kepada tahap kesihatan fizikal kepada guru, ini akan melibatkan juga kepada isu-isu melibatkan kesihatan keperkhidmatan. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Tuan-tuan dan puan-puan, guru-guru sekalian, antara punca stres yang dapat dikenal pasti adalah yang pertama, punca stres tu hadir atas sebab diri kita sendiri. Yang kedua, mungkin ada masalah melibatkan keluarga. Yang ketiga, mungkin disebabkan tugas dan juga tanggungjawab. Yang keempat, mungkin persekitaran kerja. Dan yang kelima adalah tentang punca ataupun kuasa luar. Kalau diri sendiri ini, tuan-tuan dan puan-puan atau cikgu-cikgu, cuba kita lihat. Adakah punca stres tu disebabkan kita meletak expectation yang tinggi kepada diri kita sendiri? Kita ingin popular, kita ingin dikenali di sekolah tu, kita berbalik-balik kepada diri kita. Ataupun adakah kita terlalu mengejar kedudukan? Adakah kita ingin mengejar supaya dipandang paling penting di sekolah itu? Saya tidak berkata bahawa itu berlaku kepada tuan-tuan dan puan-puan. Saya ingin kita sama-sama semak dan bukan terlalu menyalahkan diri kita. Ataupun kerana kita meletakkan tanggungjawab itu hanya kepada kita semua. Seolah-olah apa saja yang perlu dibuat dalam sekolah tu kita tak perlukan orang lain. Ya, kita tak tahu nak delegate kepada orang lain. Kita tak tahu nak berkongsi dengan orang lain. Jadi kita balik-balik pada diri kita, bagaimana kita menguruskan pekerjaan, kerja kita di sekolah dan kerja kita di rumah dan tanggungjawab lain yang kita perlu uruskan. Yang seterusnya adalah tentang pegangan ataupun cara hidup yang negatif. Ataupun dia mengambil sesuatu tu tidak dengan cara memikirkan bagaimana dia boleh mengubah perspektif dia yang negatif tu jadi positif. Semua benda nampak negatif. Kalau ada sesuatu perubahan yang nak dibuat, belum lagi perkara itu dibuat, dah pandang itu sesuatu yang membebankan. Jadi ini juga berbalik juga kepada sikap yang ingin nak cepat, nak buat sesuatu dengan cepat, padahal perlu masa. Okey? Dan mungkin juga diri kita yang terlalu rigid atau terlalu nak perfectionist, sampaikan kita tak boleh nak uruskan. Bila dalam keadaan sekarang, semua orang perlu bergerak bukan dengan satu kerja. Dia jadi satu multitasking. Kita perlu buat ini, kita perlu buat ini dan kita perlu buat ini. Jadi, kalau kita terlalu rigid, terlalu nak perfectionist, kita hanya fokus kepada satu benda je. Contoh kita uruskan file panitia. Itu je kita boleh buat. Jadi, kita tak boleh nak uruskan benda lain. Ini juga akan membuatkan kita jadi stres. Dan ini adalah tentang punca diri sendiri. Yang tentang keluarga, ada masalah dengan pasangan, mungkin masalah timbul dengan menguruskan anak, mungkin juga melibatkan tentang perbelanjaan keluarga, mungkin berlaku pertelingkahan antara ipar duai, ataupun ada permintaan ahli keluarga yang tak dapat kita penuhi. So, ini juga boleh menimbulkan stres kepada diri kita. Dan antara yang ketiga adalah tentang tugas dan tanggungjawab. Saya pasti sekarang ni dalam keadaan sekarang memang saya tak menafikan. Banyak perkara berlaku jalan datang bertimpa-timpa. Mungkin minggu ini minggu cuti sekolah tentu tak terasa sangat. Cikgu ambillah take a break. Tapi waktu kita nak kembali persekolahan kita dah kena bersedia beban kerja. Tak saya nafikan memberikan satu tekanan yang agak berat kepada guru. Ya, jadi deadline, tugas yang datang bertimpa-timpa, permintaan daripada pihak ini membuatkan cikgu menerima benda tu selambat.
serentak. Jadi tak dinafikan bebanan tugas ini akan membuatkan cikgu rasa stres. Jadi perlulah cikgu beri ruang pada diri cikgu jika perkara itu memberikan kesan kepada guru, kepada diri anda. Anda perlu sampaikan perkara ini pada pihak pentadbir. Perlu sampaikan. Perlu sampaikan kepada orang yang boleh bantu kita. Jangan dipendam cikgu hingga nanti beri kesan kesihatan pada cikgu. Dan seterusnya mungkin disebabkan persekitaran kerja. Kalau tambah dalam keadaan sekarang ni, saya tak nafikan keadaan itu berlaku pada cikgu, berlaku juga kepada saya. Kita melaksanakan kerja di rumah, tentulah akan ada gangguan daripada anak-anak, nak uruskan anak, nak uruskan kerja. Jadi ini semua orang sedang hadapilah keadaan ini. Ya, mungkin juga berlaku konflik antara dalam organisasi. Ini juga boleh gangguan kepada kepada diri kita. Dan mungkin juga ada guru dalam keadaan sekarang, terutamanya sekarang ni kita PDPR, melaksanakan tugas semua secara online. Ada guru mungkin dia tak cekap dalam mengendalikan teknologi. Jadi dia jadi macam satu tekanan kepada guru berkenaan nak belajar balik menggunakan pelbagai aplikasi yang ada. Tekanan daripada masyarakat juga memberi stres kepada kami guru. Kadang-kadang orang tak faham, orang kata kita tak pergi sekolah, kita tak melaksanakan tugas. Sebenarnya yang sedang kita lalui sekarang ni adalah lebih daripada masanya ketika kita, kalau kita bersekolah secara bersemuka. Lebih lagi tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kita kena saling memahami antara satu sama lain. Guru ada dia punya cabaran dan tekanan dia, parent pun ada tekanan dan cabarannya. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kesan stres juga mungkin boleh dilihat dari segi tingkah laku. Kita boleh lihat diri kita sama ada makan terlalu banyak ataupun dah hilang selera makan, ataupun terlalu banyak tidur, ataupun langsung susah nak tidur hingga jadi insomnia. Adakah kerana kita mula sekarang ni tingkah laku tidak sabar, ataupun sering marah-marah, ataupun dah jadi baran? Adakah kita mula merokok, ataupun kita dah mula tidak melaksanakan tugas-tugas yang sepatutnya kita laksanakan, ataupun kita dah mula tidak menghiraukan tentang kebersihan diri kita ataupun suasana persekitaran? Jadi lihat balik, adakah tingkah laku ini ada kepada kita sekarang, dan mungkin kita sekarang berada dalam keadaan yang stres, ataupun dari segi pemikiran ataupun mental, adakah kita kurang tumpuan? Adakah kita semakin lemah ingatan kita? Banyak perkara kita dah tak ingat. Ataupun kita semakin jadi seorang yang tidak rasional ataupun berfikiran yang sangat negatif. Ataupun kita dah sering dihadiri mimpi-mimpi yang ngeri. Ataupun kita rasa diri kita dah mula berserabut. Jadi itu adalah tanda-tanda dari segi pemikiran. Jika dilihat dari segi sosial, adakah kita mula sekarang ni nak mengelak untuk bergaul, untuk kurang nak bercakap? Apabila saya bertanya dengan beberapa remaja dalam tempoh MCO yang ketiga ni, kebanyakan mereka dah mula merasakan macam susah nak berkomunikasi dengan ahli keluarga, dengan ibu, dengan ayah, dan rasa kehilangan kerana kurang lagi dapat berinteraksi dan dapat berkomunikasi dengan rakan-rakan. Adakah kita semakin kehilangan kawan, ataupun kita dah kurang bertoleransi lagi dengan rakan ataupun orang sekeliling? Jadi begitu juga dari segi spiritual, bagaimanakah jiwa kita? Adakah jiwa kita semakin rasa kosong, ataupun jiwa kita dah semakin hilang haluan hidup kita? Maka di sini cikgu-cikgu, tuan-tuan dan puan-puan, diharapkan kita dapat semak balik tentang kesan-kesan stres ini. Mungkin itu adalah tanda-tanda yang ada pada diri kita.
antara perkara yang paling mudah cikgu buat adalah teknik pernafasan. Teknik pernafasan ni adalah macam deep breathing. Sambil cikgu buka satu music terapi ataupun music yang soft, relaxation music ataupun zikir ataupun mengaji, cikgu tarik nafas dan hembuskan nafas. Ataupun cikgu tarik nafas kemudian tahan dengan kiraan 5 atau 6 dan lepaskan. Itu antara teknik yang cikgu boleh gunakan yang paling mudah. Dan sering saya lakukan kepada klien adalah deep breathing, teknik pernafasan. Bila saya melaksanakan teknik ini, saya nampak klien tu lebih rasa lega. Perlahan-lahan stres dia akan tidaklah hilang secara kesemuanya pada masa satu ketika yang sama, tetapi dia ambil ruang lagi. Jadi mungkin dia meluahkan emosi, apa perkara yang berlaku dalam hidup dia, perkongsian yang berlaku, perlahan-lahan perkara itu akan diatasi dan stres itu akan berlalu, ya. Jadi kedua adalah mungkin teknik relaxation otot. Maknanya cikgu boleh buat apa tahu? Cikgu menyatakan pada diri cikgu, relax, relax, relax. Maknanya kita bercakap kepada tubuh, badan dan organ kita untuk berada dalam keadaan relax. Ataupun ketiga, teknik urutan. Boleh tengok beberapa contoh urutan ataupun senaman. Sekarang ni banyak kita boleh rujuk dekat YouTube, even banyak perkongsian dalam TikTok yang saya tengok dalam TikTok ni, ambil yang baik-baik lah ya. Dalam TikTok tu ada banyak exercise yang kita boleh ikuti mudah dan boleh membantu kita. Acupuncture dan acupressure adalah teknik, tuan-tuan dan puan-puan, adalah tapping. Jadi antara yang saya boleh tunjukkan paling simple adalah tapping di sini dan tapping di sini dan tapping di sini dan tapping di sini. Tiga. Dan boleh tapping di sini dan juga di sini. Dia ada dan tapping di sini dan juga di sini, di sini dan di sini. Saya tunjuk lagi sekali ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Jadi kita tapping 7 poin yang paling mudah. Kalau kita rasa macam kita nak cepat, kita tapping je kat sini dan sini. Dan sambil kita kata, ya, ya Allah, ya Tuhanku, bagilah aku tenang dan relax, dan tenang dan relax. Dan kita bagi satu ayat-ayat statement affirmation yang positif pada diri kita. Ya. Itu saya nanti kalau ada ruang, kita akan kongsikan lebih detail lagi tentang tapping yang lebih detail. Ya. Satu lagi teknik adalah membuat senaman regangan. Teknik manipulasi ataupun imajinasi. Membayangkan diri kita berada di tempat-tempat yang boleh memberi kelegaan pada kita. Contoh kita membayangkan kita berada di tepi pantai sambil kita mendengar, cikgu-cikgu boleh cari dekat Google ya, sound-sound pantai tu ya. Ataupun cikgu boleh bermeditasi, yoga, berzikir, mendengar muzik, mencari hobi yang cikgu suka. Ada orang terapi dia dengan kucing, ada terapinya dengan menanam, ada terapinya dengan bertukang. Saya jumpa ramai cikgu yang mula menanam, ada yang bertukang. Dan yang paling penting adalah cikgu mesti ada pengurusan masa ataupun sistem kerja yang terurus. Ya, mesti ada pengurusan masa. Pengurusan masa. Manage your daily, manage your weekly and manage monthly. Maknanya kita ada perancangan, tugasan dan juga perkara yang perlu kita selesaikan. Dan kita perlu ada checklist tugasan secara tugasan official kita ataupun secara peribadi kita. Cikgu-cikgu, apabila kita senyum, hanya 14 otot saja digunakan. Apabila kita senyum, kita ceria, kita bergaya, kita kurang kedut di muka kita. Tetapi kalau cikgu berada dalam keadaan bermasam muka, rasa sedih,
otot yang digunakan adalah 72 otot yang digunakan, yang membuatkan muka kita nampak tak ceria, kurang bermaya, mata kurang bersinar dan berkedut-kedut muka kita. Nampak macam nenek kebayang. Kita tak nak macam tu, cikgu. Saya nak cikgu menjaga diri cikgu, hilangkan stres, hilangkan apa-apa yang mengganggu dalam pemikiran, dalam perasaan cikgu. Cikgu jaga diri cikgu sendiri. Orang lain mungkin tak menyedari apa yang berlaku pada diri kita. Kita yang boleh sedar tentang apa yang berlaku pada diri kita. So, jaga diri cikgu dan salam ceria daripada saya. Jaga kesihatan cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi. KPM.